Halo guys, balik lagi dengan Rizky disini di game Blade God X Orisols. Nah, gamenya ini lagi tahap tes. Untuk jadwal tesnya 18 November ya. Untuk platform iOS dan juga Android, untuk cara loginnya itu bisa melalui akun TapTap. Nah, untuk server sini ada Asia dan juga Eropa ya. Untuk setting seperti ini, pemilih yang coba max. Untuk bahasanya ini support bahasa Inggris. Nah, di sini untuk special effect, kalian bisa pilih yang X-Style atau yang Soul-Style. Bedanya itu di view angle-nya yang lebih luas kalau yang X-Style, sedangkan kalau yang Soul-Style itu view angle-nya itu lebih dekat aja gitu. Oke, ini gede banget asli. Dodge. Sip, itu untuk nge-cancel, untuk nge-break. Ya, lebih bagus yang grafik standar. Tidak begitu nge-lag. Jadi dodge-nya itu pakai stamina ya. Stamina itu yang berhijau. Ngejar bro. Sip. Gas full. Oke, okay, nice. Oh gitu doang. Emang bentar ya. Odin bosku. Atau ada stage 2 nih. Wish, hela. What? Kalah. Inheritor. Oke. Okay. Gue skip. Ini area unlock. Oke, okay, lanjut bro. Oke, okay, let's go. Sim. Oke. Okay. Ya ini kalau misalnya gue ubah ke grafik yang standar, ini malah lebih lancar ya dibanding yang gue pakai maksimum grafik tadi kalau di emulator tuh. Apa ya, kayak tiba-tiba memutih gitu loh. Grafiknya nih. Oke, lawan bos. Oke, itu nge-cancel gitu. Oh, stagger dia. Nah, langsung combo. Iya. Ih, kok mudah anjir. Oh, dia nge-counter balik ya. Ush. Salah, soto. Ini bagusnya kalau misalnya di ini guys. Aduh, susah gua nih. Kontrolnya pakai ini. Hip. Kontrolnya pakai klik-klik susah gua. Oke, ini ketiga karakter yang di awal tadi. Oh, oke. Serigala ya, ini berubah ya skill-skillnya juga ya. Nanti dulu, oke. Okay. Oh, ganti skill sih ini, lebih ke ganti skill ya. Apa nih? Oh my god, dia ada ini anjir. Gua gak bisa bergerak, bro. Mantap. Oh, stagger dia. Aduh, lupa, gue kira udah langsung mati tadi. Ya kalau dari sound effect-nya ini bagus ya. Sound effect-nya bagus. Ini kalau dari segi grafis sebenarnya bagus nih guys, cuman karena gue pakai LD player, gue ingetin sekali lagi, jadi kayak kurang teroptimalisasi dengan baik, jadi ya ini agak terang gitu grafiknya, harusnya sih nggak kayak begini. Gameplaynya kayak Souls-like gitu, tapi ya kayak lebih mudah aja, karena Souls-like kan 1-2 kali hit kan udah langsung mati karakter kita ya, tapi di sini masih bisa di TB.
ya mungkin dibuat untuk casual player, tapi entahlah kalau misalnya udah level tinggi ya, di awal-awal memang masih mudah. Real grafiknya kayak begini nih guys tuh, udah bagus banget kan, beda sama yang kalian lihat di video ini. Skill apaan itu? Oh, summon. Wih, ada shadownya, nice. Siap. Lanjut sebelah kanan. Galap. Siapkan dulu. Oh, ada minotornya ya. Itu skill minotornya kawan ya, langsung diseruduk ya. Ini muter nih kayaknya nih. Muter, oke lewat situ. Gak ada springnya ini karakter nih. Lanjut lanjut. Nah ini bosnya. Dialog. Tempat heal ya? Oh udah kelar. Set deh. Se. Lanjut. Eliminator. Wih, ada spiritnya, ada spiritnya. Seru banget. Musiknya enteng sekali, bos. Tapi gue takutnya ini copyright sih. Oke, break. Oke, udah selesai. Ya el, banget. Ya lagi seru-serunya. Lah, ngaco dia. Sacrifice. Oke, ada chest juga yang kita bisa collect. Apa ini? Summon. Oke. Kembarannya. Waduh, mimik anjir. Kita langsung hancur ya. Box-box ini mungkin kita bisa ajar juga? Enggak bisa. Oke lah. Ya, di sini ada chest yang tersil. Oh, ada wave monster. Oke, ntar chestnya dibuka dulu. Mantap. Lanjut. Proyek. Motor. Oh, ultimate nih. Wih. Mantap enggak tuh? Oke, wah langsung rata. Oke, ini udah bosnya nih. Kita coba nih. Oke, kok di sini agak ngeblur gitu grafiknya? Oke, summon dulu. Summon shadow.
Lanjut. Wih, ini dia bosnya nih. Ya gak ngeblur gitu di sini. Nice. Wih, banyak banget chestnya. Bisa dibuka semua. Ada mimik ternyata. Ada yang mimik. 3 lumayan loh. Lanjut. Nah, ini dia bosnya itu. Singkat banget coy stage-nya. Dialog. Seruduk pakai Minotaur ya. Tati ya tati. Ketika kalian nge-hit pun juga itu ngeluarin stamina tuh ya. Tapi regennya ya cepet. Oke, ultimate. Sip. Stagger damage. Kejar terus. Nice. Oke. Oh my god, itu berubah. Terbelah loh. Wah. Masih ternyata anjir. Oh min. Waduh, crash lagi. Ya, sepertinya sampai sini dulu untuk video gua kali ini.